Oke, lanjut. Udah lolos lampu merah. Ini kenapa nih? Kok kesendat-sendat? Oh enggak. Oh, puter balik tadi motor. Makanya pada ngerem. Tuh kan bener, udah gelap lagi kan awannya. Wow. Kayaknya mau hujan nih. Wih, udah dibuka jalan sebelah kan, belah kirinya udah dibuka. Kemarin mah masih belum dibuka tuh, terakhir lewat. Wih, jembatannya baru. Bawahnya tol nih guys. Tol mana? Sawangan Serpong. Tembus. Tahu udah tembus bandara apa belum tuh ya? Gak ngerti gue kalau tol. Gak bisa nyetir soalnya gue. Remnya ngeri nih. Gak pakem. Oh iya lu. Ini Honda Karisma. Masih bagus juga tuh. Masih rapi. Enggak berisik lagi mesinnya. Keren. Oh iya lu. Aduh biung. Buset dah. Lama gak lewat, banyak banget tambelan ya ini pinggiran. Ini kok macet sih? Macet apa ini, woi? Oh, enggak, ada yang merayap doang, kirain macet. Belak kiri aja. Belak mau nyaris belak kanan dari sononya ngeri banget, mepet banget kayaknya. Mana mau gelap. Bener mendung. Di sini masih ada matahari noh, bayangan motor gua masih ada noh. Tapi sebelah sononya noh. Gue malah gemuk ke situ lagi, mendung banget. Ini nih. Suka ini nih, ayo lo. Apa tuh? Suka macet nih. Gak mau ke kanan nih. Mana macet lagi. Masa kiri dulu. Ntar gue kegiring lurus lagi nih sama arus mobil. Ayo om. Gak mau ke kanan om. Permisi om, gak mau ke kanan. Oh iya, kanannya hijau, oke. Masuk, pucat dah. Gue masih hijau, udah mau diseruduk aja dari sono.
mobilnya serem amat, cumi darat itu ngebul hitam ya. Oh, udah azan asar. Oh, berarti tadi gue keluar 2:30. Kalau sekarang baru azan asar nih. Nih gue seneng banget nih kalau jalan sini nih. Adem. Buset dah. Ada yang nongki-nongki nyor sore-sore, motoran sore-sore, manasin motor, sekedar manasin motor jalan-jalan di sini. Iya, kuat agak nih. Oh, kuat. Nah ini apa, udah keluar nih, udah masuk jalan Limo Cinere. Kalau ke kanan ke Masjid Kuba Mas Cinere Sawangan, ke kiri ya ke arah Lebak Bulus, Polsek Limo. Wah, akan mendung kan, udah mulai hilang sinar mataharinya. Ih, untung gue tadi nggak jadi pakai sepatu. Ya ampun. Kayak cuma di sini doang, di jalan raya dikasih polisi tidur. Kayak ada mental-mentalan kalau nggak tahu daerah sini nih. Oh ya kan. Ya sih, kalau nggak dikasih polisi tidur juga takutnya tuh dia kan mau arah balik kanan tuh sama perumahan, takut tuh nggak dikasih tidur ada yang keluar masuk nggak tahu, wah bahaya, bisa ciuman nanti. Wah, mendung nih, jangan hujan dulu dong, biar gue nyampe dulu baru hujan. Ini udah nyampe kawasan terpadat di Cinere nih. Kawasan terpadat, kawasan tersibuk, kawasan terruwet. Baru mingkem ngomong gua. Tuh. Udah ini nih. Soalnya jalanan nyempit sini nih. Tinggal kayak tadi sebelumnya tadi kan lega ya jalannya, ini kayak bottleneck gitu loh, leher botol jadinya. Yang dari sono kendaraannya banyak numpuk di sini. Belum lagi tuh keluar masuk buat ke kios,
buat bampir jajan-jajan di sini. Ini terlalu sore sih gua kalau lewat sini nih. Tumben gak ada polisinya, biasanya ada polisinya ngatur. Ntar kali jam 4 kali baru nongol polisinya.